Halo teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya di channel Sahabat Pecinta Tanaman. Di video ini saya akan mereview buah jeruk siam madu, teman-teman. Nah, seperti yang sudah teman-teman lihat di depan kita semua, terdapat banyak jeruk siam madu yang sudah bergelantungan, teman-teman. Seperti ini nih. Dan ini buahnya sangat banyak sekali, dan sekarang ini sudah tinggal sedikit karena saya ambil setiap harinya untuk dibuat jus, ya teman-teman, karena sekarang bulan Ramadan. Nih, buahnya sangat banyak sekali, teman-teman. Nih. Seperti video sebelumnya, pada beberapa bulan yang lalu saya memberikan video ini ketika masih berbunga, ya teman-teman, dan bunganya sangat full sekali, dan hasilnya adalah seperti ini, teman-teman. Nih, sangat banyak sekali, teman-teman. Ini gede ini. Nih. Sini sangat banyak juga, dan ini sudah sisa, ya, sisa dari diambil setiap harinya, ya. Nih. Nih, teman-teman, banyak sekali. Nah, ini adalah bekas dari tangkainya, dari jeruknya yang saya ambil. Nih, teman-teman, pokoknya ini dulu buahnya kayak saya rasa 200 lebih, ya, 200 buah lebih, banyak sekali. Dan jeruk ini saya hanya tanam di pot ukuran 35, ya. Nah, seperti ini. Pot ukuran 35, dan batangnya masih kecil. Dan ini buah yang kedua kalinya, teman-teman. Nih. Ini besar-besar buahnya. Ya, lumayan lah untuk jus tiap buka puasa untuk keluarga, ya. Banyak sekali, teman-teman. Inilah manfaat kita ketika kita suka menanam di planter bag, dan pohon itu menghasilkan buah, dan buahnya bisa kita nikmati, teman-teman. Hanya di pot kecil sudah memberikan manfaat yang luar biasa terhadap pemiliknya, ya. Ini teman-teman. Ini nanti saya juga akan ambil. Tiap hari saya ngambil 8 buah, teman-teman. Selama Ramadan tiap hari saya ngambil 8 buah, ya, untuk dibuat jus. Lumayan sih, nggak beli es jeruk tiap harinya. Jadi bisa membuat es jeruk sendiri, teman-teman. Nih. Nanti saya ambil 8 buah, ya. Karena saya rutin tiap hari mengambilnya 8 buah, teman-teman, untuk 5 orang, ya. Nih. Indah sekali, teman-teman, kalau sudah berbuah seperti ini, bergelantungan. Pohon kecil dan buah banyak, ya. Nih. Banyak sekali, ya. Padahal ini sudah sisa, sisa dari tiap hari saya petik, dan masih banyak, teman-teman. Nih.
Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Cukup untuk sekedar mereview hasil dari buah jeruk saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan jika bermanfaat, silahkan di like dan di share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa di subscribe teman-teman. Oke, saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.